Cepat. Kawan. Oh, kau main Jaluk. Handphone ni kawan. Ya, Tok. Ni apa cangkul ni? Bajet, Tok. Mana tombak? Ini yang ada, Tok. Aduh, teruk betul, Jepat. Sampai kau bagi cangkul ni dekat kawan kau. Mana, Jepat? Ada kan, panggil Jepat sekarang. Eh, Jepat. Turun, Jepat. Dah lama aku tunggu ni. Eh, mana dah? Eh, Jepat. Turun. Apa kau ni muka-muka ni? Datuk kat semana dah sampai? Mana dia? Mana kau keluar? Eh, bayu. Okey. Bos. Eh, Abang Tua. Wah, dah lama tunggu. Silalah, Abang Tua. Abang Tua. Cis, cepat. Kau tanya dah berapa lama hamba tunggu sini? Daripada terang, sampai dah gelap sekarang. Sepeninggalan hamba di bumi Melaka. Berbagai onar hamba dengar yang telah tuan hamba lakukan. Mana Bantuah tahu ni? Bantuah jangan suka percaya cakap orang ni. Kata-kata netizen ni. Jangan Bantuah percaya. Sudahlah Jepat. Apa ramai orang PM hamba. Orang hantar kat Instagram. Hantar kat grup-grup WhatsApp Pendekar Melaka mengatakan tuan hamba ni dah buat onar yang gila. Bergaduh dengan tuan hamba ni buatkan hamba jadi kebulo, tahu tak? Oh, kebulo ya. Datang marah-marah hamba, lepas tu kebulo. Kebetulan tuan-tuan, hamba ada hidangan istimewa untuk tuan. Sila naik ke atas tuan-tuan. Hah? Istimewa? Kebetulan hamba pun belum dinner lagi ni. Boleh dekat tu. Bolehlah kita. Ayu ni. Nanti I call you balik lah. I janji I balik. Ayu. Baik, Tok. Panggil Dayang Instan. Baik, Tok. Siapkan santapan hamba. Baik, Tok. Dan Abang Tua. Baik, Tok. Dayang Istana masuk mengadap. Sila, Abang Tua. Sila, Abang Tua. Ya, ya. Macam mana rumah hamba? Wah, cantik! Berapa K tuan hamba beli rumah ni? Murah saja tuan hamba. Baru 500K. 500K? Ya. Banyak tuan hamba. Adalah sikit menyimpan. Menyimpan? Ya. Silap duduk. Ya, sini. Sini. Ha. Perut hamba pun dah berkeronjong. Mana santapan yang tuan hamba katakan tu? Entahlah, Abang Tua. Dari tadi lagi tunggu. Hei, Dayang! Oh, Dayang! Abang Tua, sabar, Abang Tua. Dayang! Wah, dah sampai. Lambat! Wow! Dah sampai, Abang Tua. Dah sampai. Balik tisu tu. Dah tak ada orang lain ke tuan hamba nak ambil jadi Dayang? Nasib baik hamba tak koma hari tu. Aku dah bawa mentua. Dah tu yang ada. Ialah tuan kebun. Ialah Dayang. Ialah security guard. Sila mentua makan mentua. Buat mentua. Inilah santapan ni. Ya. Ada kecun. Ayam goreng. Ada sos. Ya. Inilah resepi hamba sama ni. Resepi yang tuan hamba tak tahu. Resepi sos. Sos apa ni, Jepat? Inilah sos black pepper. Sos black pepper? Ya, black pepper. Ini resepi hamba. Resepi tuan hamba? Ya. Hamba berniaga menjual black pepper ni. Sila, Bang Tuan.
Silalah secap dengan sos black pepper ni. Ayam goreng? Ya, ayam goreng. Sos black pepper? Ya. Makan cepat? Okey. Amba rasa amba terjadi brosyah terbeloka. Nanti tu amba. Lazat sungguh. Sila Puan Tua, jangan tengok saja Puan Tua rezeki ni. Sila. Sila Puan Tua. Tambah nak makan, sibuk rampas. Berasa roti John pula. Roti John? Sos black pepper. Tambah lagi sos black pepper. Puan Tua. Nanti, Puan Tua. No. Nanti, Puan Tua. No. Kali pertama boleh mainkan sombong. Kali kedua, no way, man. Bismillah. Sungguh enak sos Tuan Hamba ni. Sos black pepper apa ni, cepat? Puan Tua nak tahu? Mestilah nak tahu. Sekejap. Pengawal! Inilah dia, sos black pepper Encik Kapal. Wow! Wajib cuba sos black pepper Encik Kapal. Gelak-gelak. Apa kena kamu ni? Allah, Mek On. Ngiko yang kerja kamu ni. Apa dia ni, bang? Tata tiba-tiba cangkui. Cangkui lah. Apa ni? Memang... mabuk apa? Memang kuat mengigau, bang. Sorry, bang. Nak kejar lelak. Apa ni, Mek On? Kau kerja dia. Aku penat nutip kamu kat kampung. Berat macam mana. Berat lagi motor bos ni. Puan Tua. Bos. Banyak kau punya Puan Tua. Main-main kerja. Kamu ni, Mek On. Untuk menikmati kesedapan dan keenakan sos black pepper Encik Kapal, segera hubungi nombor yang tertera ini.